harapannya itu semoga kedepannya bisa menerapkan semua teori-teori tadi yang dipelajari, materinya nggak cuma sekilas belajar aja tapi bisa diterapkan. Kompopis. Jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bama tadi kepada teman-teman semua, terima kasih pertama karena sudah meluangkan waktu menjadi bagian dari gerakan bersama ini untuk ya, perjuangan lingkungan juga martabat manusia kepada ini. Dan kesempatan ini saya membuka kegiatan ini secara resmi. Terhadap kegiatan hari ini sebagai fasilitator atau mungkin bisa dikatakan narasumber, saya pikir kegiatan hari ini itu positif ya, positif untuk membangun kepedulian kaum muda terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan dampak-dampak negatif terkait dengan lingkungan. Artinya mereka bisa menjadi bagian, mereka bisa berpartisipasi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi, misalnya mengatasi bencana, lalu kemudian dan bahkan mungkin saya pikir mereka bisa tumbuh kesadaran untuk juga peduli, paling tidak mulai dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang positif berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan pengelolaan sampah, misalnya perhatian terhadap hal-hal yang lain, dan siapa tahu ke depan mereka jadi pemimpin ya, yang kemudian memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan. Harapannya dengan dasar-dasar ilmu atau dasar-dasar pengetahuan tentang lingkungan, mereka bisa mengambil keputusan yang positif gitu, yang berdampak positif juga terhadap lingkungan. Saya apresiasi kegiatan positif. Bahwa saya sendiri sangat menyenangkan karena dalam permainan itu di situ kita dilatih kekompakan kelompok, terus kerjasama yang baik, terus kebersamaannya, terus kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang tadi. Permainan agak seru lah, di situ kita mengajarkan ya menutupi yang mungkin kekurangan, bisa yang ada kelebihannya bisa menutupi yang kekurangan. Kalau menurut saya sih cuma singkat, terlalu mudah bagi saya. Aku sih yes. Selama sih nanti hadiahnya kami kasih sama kelompok sebelah karena kami kasihan sama mereka. Kalau untuk yang Zara, Abas yang enggak. Kompis. Biasanya sih seru ya karena kita juga di sini bisa melakukan persamaan kita untuk kekompakan. Jadi ya bagus lah untuk kita, apalagi kita kan kebanyakan satu organisasi nih, jadi semakin kompak lah kedepannya setelah mengikuti aturan di sini. Game-nya menarik sih karena banyak game di sini kan, beberapa game itu masih belum pernah kita ikuti, jadi seru sih. Kelompok safe, good.